Welcome back to my channel, Randy Damo. Assalamualaikum sebelumnya. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Seperti biasa nih, San Mori lagi rame banget guys di Sensi guys. Dengan cuaca yang alhamdulillah cerah, sangat mendukung. Dan kita persiapan riding nih. Sebenarnya agak telat ya. Tadi riding kita baru pada datang jam 7:30-an rame. Karena melihat kondisi cuaca, kondisi cuaca tadi pada mendung, jadi mantau cuaca dulu masing-masing. Kita persiapan nih, gaskan guys. Udah rame, loh, ada Mama Barbar nih, April Woman. Pakai Kawasaki IR6F. Ada manajer Bang Cimon, Om Kunto, ada Odi, ada Norik AB, ada Yogi, fotografer kita nih. Di situ juga ada Mblo Rizky yang dari Lampung. Ada memori enggak? Hah? Memori cadangan enggak ada? Wah, enggak bawa. Ya. Kenapa? Enggak ini. Lupa pasang. Hah? Walah. Om Andi Hadid lupa bawa memori. Aduh, sayang banget kalau enggak bawa memori. Susah untuk ngevlog. Ini ada Odi dengan Z900, Om Punto nih R6 hedonnya. Hedon banget. Juga ada. Gimana jadinya? Enggak pakai memori dong? Iya. Ya aduh. Lupa. Sudah dah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa lah. Bang, jadi. Ya. Lagi. Hati juga, Bro. Mantap. Hati-hati. Oke, kita persiapan riding, guys. Sensi rame sekali. Wah, fotografer banyak guys. Masih menunggu nih yang di atas. Rame banget guys, sumpah. Karena efek minggu lalu hujan ya. Woo!
Tapi belum tahu sih pada mau kemana. Woi, ada bucin vlog. Bucin vlog. Si bucin Ersik. Kita biar kepala suku aja di depan nih, sama Niger, Bang Cimon. Banyak, karena cuaca cerah jadi ramai, banyak yang olahraga. Tapi semalam hujan gede jam 12-an, hampir san molor lagi. Tapi untung sekarang cerah, nggak hujan. Ya mudah-mudahan aja aman cuacanya. Duh, hidung gua gatel. Sekali ya, tumben nih. Wish. Kalau cerah pasti rame lah intinya. Olahraga semua orang-orang. Mau kemana ini? Sudirman nih. Wow, ramai sekali. Latin Bundaran HI. Nih, lihat nih bacanya. Enaknya naik motor, kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan. Bener juga sih. Kalau hujan nggak kepanasan, naik kehujanan intinya. Kiri.
Jalan bro. Narik dikit, lampu merah. Bucin vlog. Para bucin. Kompak putih-putih. Motor putih. Valentine Day. Valentine emang. Coklatnya gak dibawa coklatnya? Coklat, coklat. Lupa ya, sekarang 14 Februari, pas Valentine. Dan sekarang juga hari lahirnya Valentino Rossi, kalau nggak salah. Dia pas Valentine, 14 Februari 1979. Gue inget banget tuh. Ulang tahunnya Valentino Rossi sekarang. Iya, lampu merah lagi, berhenti, pindah tempat. Rame yang San Mori banyak guys. Ini menggoda. Lewatin Monas kok. Suhu lewatin Monasco ini kejepret kan ya, masih CCTV Monasco. Biasanya di pinggiran situ tuh. Dan mau recheck. Gua rencana guys, gua pengen ganti Dico lagi guys ya. Tapi belum sekarang-sekarang ini sih. Kalau menurut kalian
intinya warna dasarnya tetap biru ya, karena STNK gue biru. Jadi gue gak mau ganti warna lain selain biru ya. Menurut kalian bagusnya tip model kayak apa guys, decalnya? Kasih saran dong ya. Karena gue yakin banyak sih model-model yang baru warna biru. Cuman gue bingung juga mau kayak gimana modelnya. Gue juga udah ada pilihan, tapi siapa tahu dari kalian semua apa namanya? Punya ide bagus banyak. Bisa tolong dijelaskan di komentar tipe decal kayak apa yang bagus? Susah ya, Willy kayak manajer. Balik lagi ke sini. Ini gerah banget sumpah. Well, ini gimana miring-miring gini nih. Akhirnya netral juga, susah memang R6 tuh netralin ya. Banyak banget. Kita lewatin daerah Menteng.
legend tuh motor. Dulu motor Matic kedua dia kalau nggak salah. Jadi motor Matic pertama atau gue apa namanya Kimco Jet Matic gue punya. Ketemu juga. Iya kan? Pasangan. Ketemu juga akhirnya. Iya. Nyampe juga. Ayo, balap lah. Nah, ini ada foto barangan banyak nih. Baru ketemu rombongan Om Faisal. Gue yang ngeri. Dia diboncengin, gue yang ngeri. Ini Koderi Ersik juga. Juga dia sama ban, kayak ban satin juga. Ini kayaknya kayak mau ke rumah kopi ini ya. Oh bukan, ternyata ke roti bakar Edi. Kita ke roti bakar Edi guys. Buat ya? Gua kebelet kencing, oi. Oke, kita udah sampai guys, roti tadi roti bakar Edi. Mana, Bro? Mantap. Nah, Om Ani masuk frame gua aja nih, kasihan gak ada vlognya nih. Saya banget gak ada memori. Jangan lupa subscribe channelnya dia nih, Andi Hadid. Udah ready gak bawa memori, aduh. Gak apa-apa, dibantu subscribe dari sini. Waduh, rame guys. Duh. Bang Cimon sini parkir ya. Mampir di roti bakar Edi. Kita mampir makan di roti bakar Edi. Lihat nih, di daerah Cepete. Roti bakar Edi. Oke guys,
sekian dulu vlog dari gua. Thank you for watching me. Jangan lupa subscribe, like, dan comment ya guys. Thank you for watching me guys. Bye bye.